Thailand. Pemain-pemain JDT sudah pun melangkah ke tengah padang bersama dengan Ibrahim. Stadium yang boleh memuatkan 40,000 penonton ini. Bagi pasukan JDT. Setakat ini di awal perlawanan, kedudukan penjaga gol belum diasak. Selangor mengasak di sana. Bagaimana ada ruang untuk melakukan sesuatu? Placing cuba dilakukan. Gerakan ke sebelah kiri. Hantaran ke bahagian belakang. Sedikit kuat. Hantaran ke belakang. Inaksio Insa sebentar tadi terlepas. Namun ada Jordan Ayim Bila, pemain import pasukan Selangor berasal dari Ghana, beraksi di bahagian pertahanan malam ini. Oh, Wantu nampak cantik. Oh, gerakan peluang Ifadayo. Itu dia gol pertama pasukan Selangor FC. Satu build up yang nampak sedikit teratur. Ini Selangor dengan hantaran-hantaran yang pendek sangat baik, tetapi Oliver Buff sebenarnya yang membuat hantaran yang sangat-sangat pintar bagi saya, kerana melihat ke sebelah kiri terdahulu tetapi sudah mengetahui di manakah gerakan Ifadayo, terlepas Aidil dan juga Corbin Ong. Ifadayo 1-0 dan gol pertama musim ini. Di sinilah sangat penting oleh Oliver Buff untuk mendapat ketepatan yang dan kekuatan yang sesuai dengan hantaran. Jadi dua pemain tengah pasukan Selangor, Oliver Buff dan juga Alif Haikal Lokman. Tim Helbak di sebelah tepi. Center back bagi pasukan Selangor. Gerakan di sebelah kiri diatur oleh Selangor ketika ini. Ifadayo. Hantaran ke sebelah tepi di sini. Kali lagi berada di situ. Oh, satu perebutan di sana agak mencemaskan. Gerakan ke sebelah tepi. Dua pemain JDT berada di bahagian belakang. Hantaran Brandon Gunn. Oh, satu hantaran tidak menjadi. Ini Farizan Malias. Gerakan Oliver Buff ketika ini. Tolakkan ke dalam Syahrir, peluang. Namun dia sudah pun dikesan offside. Untuk pasukan Selangor. Gerakan ke sebelah tepi. Syami di sana, pemain kebangsaan. Ifadayo paksa melakukan hantaran ke belakang. Throw pass dilakukan di sana oleh Oliver Buff. Selangor di hujung saingan separuh masa yang pertama. Sempangkan penalti yang diambil oleh Gonzalo Cabrera melambung tinggi. Selangor mengasak di sana. Syahril. Gerakan mencari Brandon Gunn. Dapat dipintas di sana. Nampaknya JDT juga akan melakukan pertukaran sebentar nanti. Satu pintasan yang kemas. Oh, hantaran ke sebelah tepi nampak menarik peluang untuk Oliver Buff di sana. Namun pantas turun Matthew Davis. Satu. Oh, hampir-hampir. Muhammad Ramadan Saifullah Usman, seorang lagi pemain muda yang menunjukkan peningkatan dari pasukan JDT2 sebelum ini. Kini Selangor mengatur gerak di sana. Oliver Buff. Hantaran mencari Ifadayo. Pintasan dapat dilakukan. Mukhairi Ajmal. Mukhairi pemain gantian. Lorongan untuk Ifadayo untuk pasukan JDT. Namun tindakan pantas Fariza menyelamatkan keadaan. Serangan JDT menjadi patahkan. Cuba dilakukan oleh Alif Haikal mencari Brandon Gunn, tidak sampai. Jordan. Alif Haikal. Alif. Dia melebarkan hantaran ke sebelah tepi di sini. Tolakkan mencari Ifadayo. Farizal meluruh keluar pantas. Dan itu dia. Pasukan Selangor berjaya membawa pulang
satu mata dari Stadium Sultan Ibrahim pada aksi yang keempat saingan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim.